Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam tarbiyatan liwusuli ila rabbina jalla jalaluh wa jalla sana'uh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Pemirsa MNC yang budiman, pecinta dakwah Islamiyah, puasa adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita dengan surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita dengan predikat kita sebagai seorang mukmin. Lantas hikmah dan kaitannya puasa dengan kehidupan kita dalam keseharian kita, baik di masyarakat yang makro ataupun masyarakat yang mikro. Pada kesempatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman kepada kita. Masalul mu'mini kamasalun nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu diumpamakan, diibaratkan oleh baginda Rasulullah dengan seekor lebah. Makhluk Allah yang kecil, makhluk Allah yang sangat luar biasa, memberikan manfaat kepada kita dan kepada lingkungan khususnya. Kemudian lebah memberikan ibrah atau pelajaran kepada kita. Ketika lebah itu hinggap, sekalipun di ranting yang lapuk, tidak membuat ranting itu putus. Dan lebah ketika mengkonsumsi makanan, ia memilah dan memilih konsumsi yang sangat baik untuk pencernaan baginya dan untuk manfaat manusia, yaitu berupa madu. Pemirsa MNC pecinta dakwah Islamiyah rahimakumullah. Karenanya seorang mukmin ketika Allah karantina selama satu bulan penuh harus bisa memberikan contoh yang baik kepada kehidupan sekitarnya. Di antaranya seorang mukmin diajarkan oleh Allah untuk mengkonsumsi yang baik dan halal serta higienis, halalan thayyibah. Oleh karenanya ketika seorang mukmin mengkonsumsi yang baik ketika berpuasa ataupun di luar puasa, ia mampu mengeluarkan energi yang positif bagi kehidupannya bermasyarakat maupun berbangsa. Dan pemirsa MNC yang dimuliakan Allah, ketika lebah itu terbang ke sana kemari, ia tidak sembarang terbang dan tidak sembarang hinggap. Ia terbang memberikan manfaat kepada sesamanya, kepada lingkungan. Ia terbang memberikan madu yang manis, juga menjadikan obat untuk kita sebagai manusia hamba Allah. Oleh karenanya kehidupan seorang mukmin tidak lepas harus saling memberi manfaat dan maslahat kepada sesamanya. Yang selanjutnya, lebah memiliki sifat kewiraan yang tidak diragukan lagi. Apabila sarang lebah itu diganggu atau diancam, maka lebah akan berjuang mempertahankan sarangnya atau lingkungannya. Mengajarkan kepada kita para pemirsa bahwa kita dalam bernegara, berbangsa, ketika ada ancaman, tantangan dari pihak manapun yang akan mengancam kedaulatan kita, maka kita
akan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, puasa mengajarkan kita untuk memiliki motivasi, untuk memiliki semangat memberikan manfaat kepada lingkungan kita. Selanjutnya, lebah memberikan atau mempunyai sikap konstruktif yang baik. Ia membangun sarangnya dengan naluri insting yang sangat tajam. Kita saksikan bagaimana sarang lebah itu sangat indah ketika kita lihat bagian dalamnya. Itu seekor lebah yang tidak mengenal pendidikan arsitektur. Akan tetapi Allah berikan insting yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kita harus belajar dari seekor lebah. Bagaimana kita mentata, mencuci lingkungan kita agar semuanya hidup dalam kedamaian, hidup dalam nyaman bersama kita membangun bangsa ini. Seperti halnya lebah yang sangat kecil, makhluk Allah yang sangat kecil. Jangan sekali-kali kita mengganggu sarang lebah, maka ia akan mengejar kemanapun orang yang mengganggu sarangnya pergi. Sampai mati pun seekor lebah akan perjuangkan. Apalagi kita sebagai makhluk Allah yang mulia. Maka pada momen puasa ini, mari kita puasakan anggota badan kita. Mari kita puasakan ruhani kita. Karena sejatinya para ulama mengajarkan kita mendedikasi ar-rajab li tathhiril badan. Bulan Rajab yang lalu mengajarkan kita untuk selalu mensucikan badan kita. Kemudian Sya'ban li tathhiril qalbi untuk mensucikan hati kita. Dan saat ini Ramadan, mari kita sucikan hati untuk menjadi manusia yang sempurna, kembali ke Zat yang Maha Sempurna. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.